Hey, apa kabar? Kali ini kita akan mengulas sebuah produk smart home dari Bardi, yaitu Bardi Smart Plug. Bagaimana desain, fitur, dan performa device ini? Langsung saja, let's go! Dalam box hanya ada satu buah buku panduan dalam bahasa Indonesia dan satu buah Bardi Smart Plug yang mempunyai bentuk yang oke punya. Bardi Smart Plug memiliki colokan bertipe EU yang sudah menjadi standar di Indonesia. Jadi, Anda tidak perlu lagi membeli overstriker untuk menggunakannya. Berbeda dengan Xiaomi Smart Plug versi Cina, yang harus menggunakan overstriker agar bisa dipakai di Indonesia. Bardi Smart Plug dilengkapi dengan pelindung lubang stiker juga. Saat tidak dipakai, lubang stiker akan menutup dengan sendirinya. Di bagian samping kiri ada logo Bardi. Kemudian di samping kanan ada switch untuk mematikan dan menghidupkan device ini. Dan hal yang paling saya suka adalah colokan listrik sudah standar Indonesia. Bahan plastik yang digunakan terkesan biasa, hampir mirip dengan stiker listrik Broco jika diraba. Dengan warna putih doff, sangat terkesan ini produk Indonesia. Berikut ini detail device dari Bardi Smart Plug. Bardi Smart Plug dapat dipasangkan dengan kipas angin, water heater maupun peralatan rumah tangga yang lainnya. Dengan Bardi Smart Plug, kita dapat mematikan dan menghidupkan peralatan listrik rumah dari smartphone, baik pada saat kita di dalam rumah maupun saat kita tidak berada di rumah. Dengan kompatibilitas Bardi yang luas, kita juga dapat mengontrol device ini dari Google Assistant. Google, turn off power socket. Google, turn on power socket. Kita juga dapat menentukan kapan device ini menyala dan mati setiap harinya melalui menu schedule. Ada juga menu timer yang dapat diatur untuk mematikan device beberapa jam setelah dinyalakan. Dan fitur yang paling handal adalah fitur power statistik yang dapat menampilkan pemakaian listrik secara real-time serta histori pemakaian listrik harian, bulanan, dan tahunan.
dengan bar di smart plug, kita dapat membuat sebuah kipas angin dan alat rumah tangga lain menjadi smart device. Namun, harga yang dikeluarkan cukup besar, di mana untuk membuat satu buah kipas angin menjadi pintar, kita harus merogoh kocek lebih dalam. Dan harga satu buah bar di smart plug pun sudah setara dengan satu buah kipas angin. Bagaimana menurut Anda? Apakah alat ini worth it atau tidak? Tuliskan komentar Anda di bawah. Berikut ini penilaian yang kami berikan untuk Bardi Smart Plug. Oke, cukup sekian dan sampai jumpa.